Pencurian sepeda motor di depan Masjid Jami Al-Ikhlas terekam CCTV di Jalan Randu 1 RT 05 RW 04, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa, 14 September 2021, sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi ketika pemilik sepeda motor bernama Juhana sedang melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut. Kejadiannya mau selesai sholat subuh, mau pulang. Saya melihat motor sudah tidak ada di tempat. Dan saya lapor sama DKM. Terus DKM melihat di CCTV. Untuk dari di CCTV nya sendiri, pelaku itu seperti apa bang? Awal dia mau mencurinya? Sepertinya dia udah mengintai sih ya. Terus pakai baju biasa, terus ganti baju sepertinya ya. Oh ganti baju. Iya. Oh sempat ganti baju dia. Kayaknya sepertinya ganti baju. Tapi dia sempat mundar mandir gak sih bang? Saya kurang tahu. Deh. Dari CCTV itu? Iya. Mundar mandir dulu. Bang pelaku berapa orang yang terlihat di kurang CCTV? Kurang lebih 3 orang ya. 3 orang. Nah itu abang udah laporan ke polisi atau belum? Udah lapor ke Polsek Ciracas. Kapan? Tadi sekitar jam 7. Tadi pagi. Untuk kehilangannya sendiri hari apa, Bang? Hari ini. Tadi subuh berarti, subuh, Bang. Langsung jam 7 Abang langsung laporan. Iya. Polisi sudah olah TKP belum? Belum. Berarti belum ada yang datang ke sini ya? Belum. Bang, untuk di wilayah sini itu rawan enggak sih, Bang, sebenarnya untuk curahan motor?